Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna pada Kamis pagi dengan agenda penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di kantor sementara DPRD Kota Jambi. Penyampaian RAPBD tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa dan dirinya mengatakan RAPBD tersebut masih berputar pada angka dan belum terkait usulan-usulan lainnya. Tadi paripurna menyampaikan rencana APBD untuk 2022 tapi masih berputar terkait dengan angka, ya, belum usulan-usulan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah besok itu adalah penyampaian dari fraksi-fraksi ya, terhadap angka-angka yang kami sampaikan tadi. Sementara itu Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absar Hasibuan menuturkan, dalam paripurna tersebut Wali Kota Jambi telah menyampaikan nota pengantar dan juga nota rancangan keuangan RAPBD tahun 2022 dan rapat paripurna ini akan kembali dilanjutkan pada Jumat 8 Oktober mendatang dengan agenda pandangan umum fraksi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Oktober ini, Saudara Wali Kota Jambi telah menyampaikan nota pengantar dan nota keuangan rancangan peraturan peraturan daerah Kota Jambi tahun anggaran 2022. Insya Allah kita sudah jadwalkan besok tanggal 8 Oktober itu pandangan-pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.